Assalamualaikum guys. Ini besok. Tahun baru ya. Assalamualaikum guys, selamat pagi. Woi, ini adalah double strike guys antara Bang Bas dan Bang Udin. Guys, ini kita kolaborasi dengan Bang Udin Trabas nih. Jadi hari ini kita menuju ke spot beliau yang memang handal sekali nih guys. Babangan, kita coba dulu guys. Kalau terlalu tadi enggak apa-apa lah jam 12. Sudah. Ya, Pak, sudah. Oke, terima kasih, Kang. Oke. Boleh enggak aku turun lagi? Boleh, boleh, boleh. Ini akibat puasa, guys. Sementara Bang Udin Trabas masih berusaha untuk menaikkan targetnya, guys. 30 meter lagi. Gimana Bang Jul? Aduh, udah tersentuh. Koyo sama sih. Koyo sama sih sama aku. Jamnya masih rusak. Weh. Mulai sang cinta mulai melawan ini, guys. Karena apa? Gak dibolehkan puasa. Sentuh. Tiknya setet. Joranya custom handmade dari Bas Karno. Bayi sendiri ya. Tahan ya, berapa tahun sih saya beli? Iya Pak ya. Yang biru-biru dulu, yang zaman pertama keluar. Iya. Sampai sekarang ini. Itu yang lembek itu Pak. Yang lembek lah. Iya. Yang lembek cuma tak anu. Potong ya. Tak lilit ini. Oh, dilihat lagi sama benang ya? PE, makanya jadi keras. Agak keras-keras gitu. Biar agak main dia. Oh iya, Pak. Jadi menghindari petir. Jadi gini, guys. Kalau joran dilihat PE, petir nggak mau, guys. Takut sama PE-nya. 20 meter. 20 meter lagi, guys. Yes, ini bukan parang ya. Ini gancu aja. Ini langsung kasih naik aja nih. Sini naik ya Pak ya? Iya, enggak usah pakai itu. Oh, enggak usah ya. Oke. Ini tahan spek ini. Anti patah. Anti patah. Lihat guys, beliau adalah angler senior di Tarakan guys, yang mana dua kali juara lomba guys. Satu kali kena dis. Oh, di Tanah Kuning, Pak ya. Woi, yes, yes, yes. Woi, Bang Bang. DJ. Okay.
adalah spot bang-bangan guys. Yang mana targetnya memang spesies ini. Oke, okay. Terima kasih. You can get some. Kayaknya ada yang mau dilelang ini kalau pulang. Wih, apa itu pak? Wih, kurisi lagi. Oke guys. Nah, inilah rezekinya orang berpuasa guys. Jadi kalau mancing harus berpuasa nih ya guys ya. Aduh. Oke. Akan dulu. Oh, yang mau merobek, Pak. Lepas nanti itu. Guys. Oke. Rupanya ada ikan yang paling kecil yang ganas sekali guys. By Pauden Trabas guys.